Halo guys, hari ini aku akan mengunboxing sebuah mic clip-on, yaitu mic Arimec ya guys. Kita lihat di bagian sini guys. Di sini ada TRRS connection, terus new and improved audio, compatible with BIOS atau Android device, terus compatible with DSLR atau camcorder. Terus kita lihat di bagian sini apa saja yang ada di dalam boxnya. Kita dapat lavalier, terus leader case, wind mouse, label clips, terus DSLR adapter cable. Ini tidak menggunakan baterai ya guys. Terus ini ada spesifikasinya guys. Ini panjangnya 1,5 meter guys. Kita langsung saja buka. Di dalam kardusnya sudah kosong guys. Oke, kita buka. Yang pertama kita dapat adapter wireless. Kita taruh dulu. Terus kita dapat deep cut untuk menghambat angin masuk ya guys. Kita taruh dulu. Terus kita dapat cadangannya ya guys. Kita taruh. Terus kita dapat buat DSLR, ini untuk memperkuat dan memperpanjang ya guys. Terus kita dapat mic-nya. Ini 1,5 meter guys. Kita taruh dulu. Di dalamnya sudah kosong guys. Kita taruh dulu. Ini untuk wireless, kita coba. Ini pasangnya di sini guys, sampai berbunyi klik ya guys. Yang 2,5 ini aku beli sendiri guys, karena yang bawaan dari Arimec-nya itu 3,5 inch ya guys. Jadi aku pakai yang ini aja. Oke, terus kita coba yang DSLR 3,5 inch. Ini sampai berbunyi klik ya guys. Oke, kita coba deep cut-nya ya guys. Oke, kurang lebih seperti ini guys. Ini deep cut-nya lembut guys. Oke guys, ini cocok untuk para pemula, terus YouTubers dan profesional guys. Ini mudah dibawa kemana-mana karena kita mendapatkan pouch-nya ya guys. Ini pouch-nya itu lembut guys. Ini 1,5 meter panjangnya. Oke guys, aku akan coba ini mic-nya di handphone ya. Ini tidak perlu mengkoneksikannya dengan adapter. Ini langsung kita colokkan saja guys, sampai berbunyi klik guys. Oke, kita akan coba guys. Tes 1, 2, 3. Ini mencoba mic clip on Arimec guys. Tes apakah suaranya bagus atau tidak guys. Tes.
Oke, dah. Kita dengarkan ya, guys. Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Ini mencoba mic clip on Arimic, guys. Tes, tes. Apakah suaranya bagus atau tidak, guys? Tes, 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 tes. Oke, dah. Oke, guys, suaranya lumayan bagus, guys. Oke, guys, ini sekarang aku lagi memakai mikrofon clip on Arimic. Kualitasnya apakah bagus atau tidak, guys? Silahkan tulis di komentar ya, guys. Ini menurut saya sangat bagus untuk para vlogger, YouTuber dan profesional. Ini bisa digunakan outdoor atau indoor ya, guys. Terus gitu ya, guys. Oke, guys, menurut kalian gimana, guys? Ini dengan harga di bawah 200 ribuan, apakah menurut kalian worth it atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar ya, guys. Untuk saat ini saya lagi memakai mikrofon clip on ya, guys, yang Arimic. Mungkin kalian punya pertanyaan atau pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Kita cari ilmu bareng-bareng ya, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di video ini ya, guys. Dan share di seluruh sosial media Anda. Dadah.